Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan saudaraku semuanya. Kembali lagi bersama channel Simas Media. Ya, untuk di video yang kali ini ya saya sudah ada di interior. Dan seperti apa kondisi mobilnya? Ya, kita bisa cek videonya, tonton videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share dan subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo monggo subscribe ya. Halo teman-teman dan saudaraku semuanya. Untuk video yang kali ini ya, Simas Media akan mereview mobil second dari Nissan Serena HWS tahun 2014 berwarna putih dengan transmisi matic ya. Seperti apa? Langsung aja kita review mobilnya. Untuk mobil yang satu ini ya, dia sangat elegan dan cantik dengan warna putihnya. Untuk kondisi eksterior bagian depan, bempernya semua masih sangat mantap dan aksesorisnya komplit ya teman-teman. Yaitu di sini ada grill beraksen chrome yang mana di sini modelnya besar-besar seperti mengikuti bodinya dan tentunya juga dilengkapi dengan lampu utama. Di sini modelnya trapesium dan sangat lancip, jadi seperti transformer ya, mantap ya. Lampu utamanya juga tidak ada yang pecah dan untuk fog lampnya di sini terbilang masih utuh. Oke, kita lihat untuk kaki-kaki mobil, yaitu bannya. Untuk ban di sini terbilang tebel-tebel dan sangat mantap ya. Tidak ada yang rusak ya, tentunya sudah dicek dengan merek Bridgestone. Kemudian lampu sen ya utuh di bagian kaca spion. Dan kemudian untuk pintunya di sini sudah sliding doors ya teman-teman. Tentunya ini nggak aku buka karena kuncinya aku pegang. Oke. Selanjutnya kita lihat kondisi belakang dari mobil ini. Lampu belakangnya ini ya utuh, terbilang nggak ada yang pecah juga. Untuk kondisi belakang masih sangat mulus bodinya. Dan untuk Nissan Serena sendiri kita lihat bagian belakangnya atau bagasi. Dari kerangka pintu belakang di sini tidak ada yang bekas baret ya ataupun bekas accident, tidak ada yang bekas banjir juga. Dan untuk di bagian space di sini masih lumayan ya untuk naruh koper dan ataupun untuk ingin meletakkan sepeda lipat, ini masih bisa. Selanjutnya kita review kondisi interior dari mobil second Nissan Serena Highway Star tahun 2014 dengan transmisinya automatic. Untuk kondisi dari interiornya di sini menggunakan warna one colors, yaitu warna black dengan warna yang elegan ya, dari perpaduan eksterior warna putih, jadi memberikan kesan yang sangat mewah ya untuk kelas dari Highway Star ini sendiri. Dan kita lihat untuk lekukan dari model dashboardnya aja ini tampak mewah dan menawan, karena dia ya di bagian dashboardnya di sini nampak looknya tuh terlihat jauh lebih luxury dari tipe-tipe sebelumnya. Ya, kita lihat di bagian untuk depan saya di sini ya. Di sini itu terdapat laci. Untuk kondisi laci di sini memang super luas dan besar. Ya, di sini terdapat Nissan ya, buku-buku Nissan. Bentar, kita lihat. Oke. Untuk buku-buku ini sendiri dia komplit ya, teman-teman. Ada buku panduannya semuanya. Ini sudah komplit dan ada remote ya yang terhubung untuk koneksi dari head unitnya itu sendiri. Oke, selain itu di sini juga ada space ya, sedikit space ya untuk menaruh beberapa barang kecil. Dan di bagian kaki-kaki sini cukup luas ya, terlihat dari saya yang model duduknya aja bisa yang model seperti ini ya, meletakkan satu kaki di atas, ya memang cukup luas. Dan kemudian kita lihat untuk bagian pintunya terdapat satu cup holder dan juga untuk electric window di sini berfungsi dengan sangat baik. Ya, untuk kaki-kaki di sini juga cukup luas. Sekarang lanjut di bagian head unitnya. Untuk head unitnya di sini ya, AC kondisinya sangat dingin ya.
Dan untuk pengaturannya sini sudah otomatis ya. Jadi untuk mobil yang satu ini ya terdapat fitur-fitur yang komplit ya, dan sudah secara otomatis atau sorry lebih otomatis. Ini AC ya semuanya. Terus ini untuk ngatur-ngatur head unitnya atau LCD-nya. Untuk transmisi ini matic dan sudah difasilitasi dengan teknologi start-stop engine. Oke, untuk seat di sini modelnya terdapat armrest ya, seperti model-model tempat duduk captain seat ya, cuman ini kondisinya di depan. Dan untuk setirannya sendiri di sini tampak gagah ya, dengan dilengkapi dari sarung setirnya, dan terdapat fitur-fitur juga yang terkoneksi dengan head unitnya. Untuk sistem keamanan di sini sudah terjamin dari dual SRS airbag. Kemudian kita lihat dari kilometernya. Untuk kilometer sendiri di sini masih 62 ribuan. Ya, terbilang mobil ini cukup terawat dengan sangat baik kondisinya. Mobil second namun sesuai dengan kualitas ya, ada kualitas, ada harga tentunya. Oke, untuk di bagian kabin tengah kita lihat ya, di bagian tengah sini tuh terdapat ini ya, layar monitor yang gantung ya. Cuma ini nggak saya buka karena saya takut salah bukanya. Ini kalau kita buka ini bisa ya teman-teman. Dan untuk di bagian AC sudah double blower ya teman-teman. Kemudian di bagian kursinya di sini, ini benar-benar luas dan terlihat lebih space-nya banyak. Ya kaki-kaki juga di sini juga cukup luas. Seat belt juga sudah dilengkapi ya dari setiap seatnya. Dan seperti biasa kita lihat kondisi kabin belakang ini nggak jauh beda dengan kabin tengah. Semua kondisi sudah sangat rapi. Teman-teman dan saudaraku semuanya, yang selanjutnya kita akan review bagaimana sih kondisi mesin dari Nissan Serena. Apakah ada kerusakan atau udah nggak sehat ya, kita bisa lihat langsung aja. Aku ajak kalian untuk cek mesin dari mobil second Nissan Serena Highway Star nya dari mesin ini kita bisa lihat dari suaranya ya. Terlebih dahulu untuk suaranya juga nggak ada yang kesek-kesek ya, ataupun suara yang mungkin nggak normal ataupun yang mengganggu tuh nggak ada. Dan juga di bagian dalam-dalamnya semua tidak ada yang turun mesin lah ibaratnya. Dan kemudian di bagian kondisi kabel-kabel di dalamnya sini semua kondisi sangat rapi, sehat, sempurna. Tidak ada yang cacat ya secara fisiknya. Oli dan akinya cukup terawat dengan baik. Dan untuk radiatornya tidak ada kendala. Kemudian untuk mengecek apakah mesin ini masih bagus atau enggak, kita bisa lihat dari kerangka mesinnya. Di sini nampak dari kerangkanya aja ya masih sangat lempeng-lempeng, mulus ya, nggak ada bekas accident dan karatan ataupun banjir, terendam air pun juga nggak ada ya. Dan di bagian apron di sini ya masih utuh, bagus, dan sudah difasilitasi dengan peredam suaranya. Cukup teman-teman ya untuk review dari mobil second Nissan Serena cukup sampai hari ini. Mungkin barangkali teman-teman yang berminat dengan mobil luxury ya kelas dari Nissan Serenanya ya, bisa langsung saja kalian datang untuk cek unitnya ke lokasi. Lokasinya berada di Muria Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Dan untuk teman-teman dan saudaraku, masalah harga masih bisa nego namun setelah cek unit. Dan ini juga kalau kalian cek unit bisa langsung test drive ya teman-teman. Oke, buat teman-teman dan saudaraku pengen tahu di mana sih biar lebih jelasnya, kalian bisa langsung aja search Google Maps Nimas Media, akan lebih mudah ditelusuri. Mungkin barangkali teman-teman pengen cari, aku lagi nggak pengen nih nyari yang Nissan, pengen cari yang Honda, ataupun pengen cari yang Toyota. Oke, kalian bisa cek aja kondisi stoknya di Simas Media ada apa aja, bisa cek di playlist stok baru kami. Oke, untuk teman-teman dan saudaraku, semoga video ini bisa menjadi bahan pertimbangan, ya manfaat, tabarokah. Apabila saya banyak kekurangan, kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.